Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pagi ini kita mengerjakan belajar ringan kanopi, ya. Kebetulan job plafon belum datang, belum ada. Kita ada job belajar ringan sikat saja, langsung dikerjain. Nah, ini cuma buat kanopi ukuran 2 meter sama 9 meter 80, tapi lebarnya itu 11 2 meter 11 1 meter gitu, kayak ngerucut gitu lur ya. Nah, ini masih proses pembuatan rangka. Biasanya kalau volume kecil, volume pendek itu kita dirangka di bawah, terus kalau jadi rangkanya terus kita bawa terus pasang ke lokasi gitu. Enggak dipasang lokasi, kalau dipasang langsung di lokasi di rangka di atas tuh akan memakan waktu lebih lama gitu. Kalau di rangka di bawah, rangka di bawah disesuaikan di bawah semua terus jadi terus diangkat dipasang itu akan ngirit waktu lah, lebih cepat waktunya gitu. Nah, ini ya, masih biasa rangka setengah hari itu pasang rangka dulu, panasnya minta ampun ya Allah. Biasanya kerja di dalam ruangan, plafon, masang plafon PVC kan adem gitu, kita sekarang panas-panas pasang kanopi, wah rasanya kepengen pecah berduas serai. Nah, kalau teman-teman juga kepengen pasang kanopi, khusus kanopi lur ya, bukan atap ya, kalau atap beda lagi ya, juga bisa, cuma kan prosesnya lebih lama gitu. Nah, kita mengutamakan kanopi dulu. Kalau nggak ada job plafon, kalau nggak ada job plafon, adanya job baja ringan kanopi sikat, pokoknya yang berbau bur-bur, yang berbau kering-kering itu bisa, insya Allah itu lur ya. Nah, ini di depan sana yang atasnya putih itu rumahnya yang mau dipasang. Ini nebeng rumahnya, depan rumah ini nebeng depan rumah, rumahnya orang nggak tahu siapa. Nah, nebeng pasang rangka. Pasang rangka dulu, dirangka disesuaikan ukurannya berapa gitu, langsung diangkat ke sana dipasang, lebih irit waktu, lebih cepet gitu loh ya. Kalau di rangka di atas dipasang langsung di lokasi di atas tuh akan memakan waktu lama ya, karena tahu sendirilah kalau di atas kan enggak selincah di bawah gitu ya. Karena pasang kanopi itu dari mulai dari 180 sampai 200 ke atas, tergantung pakai bahannya apa. Kan baja ringan tuh ada beberapa merek, yang paling keras, yang paling bagus menurut saya itu Taso. Merek Taso itu lebih mahal gitu, tergantung. Kan ada merek Bukit, ada Kencana, dan ada yang banyak lagi lah. Yang paling rendah, yang paling empuk itu juga ada gitu, tergantung bahannya pakai apa, terus tergantung motifnya apa, itu menyesuaikan harganya. Karena plafon sama kanopi itu beda gitu. Kalau teman-teman di area Jawa Tengah, di area khususnya di area Demak, bisa kalau kepengen pasang kanopi bisa WA, ntar nomor saya cantum mungkin di bawah di deskripsi, nomor saya ada di situ, ntar bisa hubungin langsung pasang gitu ya. Area Demak, area Jawa Tengah bisa. Terus apa lagi ya? Yes, pokoknya kanopi harganya segitu, modelnya kayak gitu. Lihat saja videonya jadinya kayak apa, seperti apa, lihat saja. Jangan lupa di subscribe lur ya.
Nah, ini rangkanya, rangka kanopi yang saya bilang mengerucut itu sebelah 2 meter 40, sebelahnya cuma 1 meteran lah, 1 meter kurang gitu. Nah, ini pakai bejerian yang standar, yang ya kuat untuk kanopi, standar, enggak keras banget ya, enggak empuk banget. Ini standar tapi ya cukup kuat itu. Nah, mengerucut ini. Atapnya pakai galvalum ukuran 80 cm. Ini proses pembuatan semuanya perlu dijalani. Pokoknya terus tonton videonya sampai selesai biar paham sama pembuatannya kanopi, dan pokoknya simak terus lah. Ini dimuatin satu orang nggak apa-apa ini lur ya. Ntar juga saya juga naik, nggak apa-apa, pokoknya kuat, standar SNI pokoknya lah. Oke lah ya.
sini sudah mulai pasang atap, atap galvalum. Ini saya kasih motif bintang, bintang kejaran. Pokoknya dikerjakan oleh tukang yang profesional loh ya. Ini jadinya sudah rapi. Ini ada tiangnya pakai tiga. Lihat sendiri ya. Ini rangkanya nggak jauh-jauh. Pokoknya kuat standar lah. Nah, rapiannya lihat sendiri. Rapi banget. Kremonanya bermotif bintang. Apa mempromosikan produknya wong? Oke lur ya. Ora di indoor kok. Pokoknya dukung terus channel saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.